Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tini Arce mau berbagi resep olahan udang ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua dan udangnya sudah aku cuci, sudah siap semua ya, tinggal masak ya. Nah, ini udangnya sudah bersih, sudah aku cuci. Dibuang apanya itu yang panjang-panjang itu apa namanya apa ya yang panjang itu namanya nggak tahu lah pokoknya yang panjang-panjang lupa aku dipotong ya yang di depan itu loh sungutnya apa-apa itu dipotong. Terus ditambah lagi nanti sama ini daun bawang ya, diiris kecil-kecil, nanti kalau sudah siap dituangkan. Nah, pakai bawang yang banyak ya, yang bawang yang dicincang, pakai bawang yang banyak. Kalau masak udang pakai bawang yang banyak biar tambah gurih ya. Nah, ini ditambah lagi sama cabe ya. Cabe rawit yang merah aku kasih 5 biji, aku potong kecil-kecil. Nah, nanti ditambah lagi sama garam dikit. Terus ditambah saus tomat sedikit, tambah saus tiram sedikit, ditambah sedikit kecap asin. Nah, ini guys. Bumbunya simple aja ya, tapi nanti ditunggu hasilnya. Wow, enak guys. Ini tadi beli $30 guys. Udang segar. Ya udah ya, nggak tunggu lama-lama. Sekarang lanjutkan masak dulu. Oke, let's go. Nah, sekarang lanjut panasin teflonnya dulu. Dikasih minyak goreng secukupnya ya. Ditunggu sampai panas dulu ya teflonnya. Nah, tuangkan semua bawang yang udah dicincang semua, dituangkan semua. Kalau bawang banyak ya, kalau masak udang itu tambahannya. Kalau udah agak mewangi ya bawangnya, tuangkan udangnya ya. Udang. Pakai api yang besar ya. Kasih sedikit garam, sedikit aja ya. Kasih masako sedikit penyedap rasa. Ditutup sebentar biar
cepat. Ini hampir siap. Kalau udang itu, kalau udah matang itu bengkok ya, bengkok, bengkok atau melengkung. Kasih sedikit kecap asin. Saus tomat. Sedikit saus tiram. Saus tiram untuk hati kita saya. Diaduk-aduk. Terus tuangkan cabenya ya, cabai. Sambil siap, kecilkan api. Tuangkan daun bawang. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Masakannya ya udah siap udang. Nah, mantep guys. Nah, ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip. Semoga kalian selalu panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga semuanya sukses semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini gedangnya udah siap. Bumbunya simple guys. Rasanya wow, mantap. Ada gurihnya, ada pedasnya, ada asamnya, pokoknya mantap guys. Lain kali bisa dicoba. Bahannya irit, bumbunya juga enggak rumit, simple aja ya. Yang penting rasanya wow, mantap.